Ratusan warga di Pangandaran, Jawa Barat memakai berbagai kostum unik untuk menyemarakkan jelang hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka antusias mengikuti gerak jalan untuk memeriahkan hari kemerdekaan setelah 2 tahun tidak merayakannya akibat pandemi. Lomba gerak jalan dimulai dari lapangan Nugraha Ciganjeng, kemudian berjalan mengelilingi kampung. 500 orang mengikuti kegiatan ini, mulai dari siswa TK hingga SMA, serta masyarakat umum dari masing-masing RT sedesa Ciganjeng. Berbagai tema mewarnai gerak jalan kali ini, salah satunya tema petani, karena desa mereka sedang panen. Meski lelah berkeliling kampung, namun hal ini tak menyurutkan warga untuk ikut serta memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia.